tapi asal. Asalnya apa tuh? Asal kamu kasih kita makanan dan minuman yang terenak. Betul tidak? Betul. Oke, setuju. Tapi kalian tutup mata ya. Gak boleh buka. Kalau buka matanya bintitan. Sabri. Jangan lihat. Cepetan kang. Cepetan. Tunggu ya. Lupa. Dah, buka mata anda. Wow, ini baru sekan aku. Iya nih, mantap ini makanannya. Buah. Yaudah kalau gitu kita mau keluar dulu ya. Yuk, kita makan ya. Oke, makan aja yang enak. Sampai habis malahan. Waalaikumsalam. Tapi kok gue kenal makanannya? Haikal! Ini kan makanan aku! Haikal! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai, sengaja kalian dikumpulkan di aula ini karena ada sedikit pengumuman untuk kalian semua bahwa insyaallah besok lusa kita akan mengadakan bazar yang khusus diperuntukkan untuk warga sekitar. Wah, apaan Ustadz Mukhtar? Bazarnya seperti apa ya? Jadi begini Ayu, ya. Jadi di bazar nanti kalian itu bisa menjual segala hasil karya kalian ya. Mulai dari makanan, kalian bisa menjual minuman, bahkan kalian bisa menjual prakarya dari hasil kerajinan tangan kalian, ya. Wah, seru ini, Pak. Kalau begitu, Butet setuju, Ustaz. Lilis juga setuju. Iya, karena itu Ustazah, juga Ustaz, ya. Ustaz Musa, Ustaz Ridwan, tolong besok anak-anak juga dibantu untuk menyiapkan kebutuhan yang akan dipersiapkan untuk bazar besok. Insya Allah, mudah-mudahan acara sukses ya. Amin. Kira-kira kita mau buat apa ya? Maaf Ustaz Musa, ya. Mungkin lebih baik kita serahkan sama mereka semua karena biar mereka semua berkreasi dan berkreativitas. Oh iya, ya. Baik kalau begitu saya akan menyelenggarakan dan mensukseskan acara ini berdua bersama Ustaz Abela ya. Ya. Pakde mau tanya, siapa yang mau goreng telur? Iya. Lagian kamu ngapain bikin ulah sih, Kal? Ini kan kecelakaan yang tidak disengaja. Kalian semua ini nyalain aku mulu. Kamu ngeles aja sih, Kal. Kamu gak salah. Salah kamu. Kamu gak tau mukul-mukul. Tapi jangan lupa ngajak. Udah. Jangan nyalain orang lain. Coba lihat diri dulu sendiri. Betul tidak? Nih rasain nih. Sorry. Sudah aku nakut. Dapatan. Ambil gak? Sobrai. Ayo
Indra Lukman, ayo. Naik nih. Udah. Maksudnya apa gini-gini? Itu lo biasa. Cepetan, Sobre. Ayo, deh yuk. Satu, tiga. Dengan ketenangan kita bisa memecahkan masalah, betul tidak? Tapi itu salahku, jangan malah kabar. Tenang. Kita gimana, Dut? Aduh. Nah, aku punya ide. Nah, itu tuh. Terus ini gimana nih? Aku nyeker dong. Enggak, udah aku bantuin. Iya. Hati-hati. Jangan lari. Pelan-pelan aja. Hati-hati. Enggak gini, Dut. Angkat. Biarin deh. Nah, dulu kudu kamu. Nah, cakep. Nah, sini dek. Yuk. Hey, Haikal. Dodot. Ya, Pak deh. Ngapain? Ini lagi mau bambu. Oh, bambu. Kalau bawa bambu, alangkah baiknya ditidurin. Jangan didiriin. Oke. Tidur. Bapak deh. Iya deh, yuk. Boleh kan? Yuk. Nen. Sampai ini mah. Tuh. Mana sih? Oh, ini dah. Sobri ada-ada aja nih. Nah, kalau begini urusannya buka peci dulu. Ini nyampe not. Aduh, nggak nyampe kan. Mana banget kita. Kamu lepas dulu, Dot. Pasri Kitty. Apa sih? Begitu manggil dia klepekin. Ini kan kurir pinjaman now. Ada apa sih? Sri Kitty, kok badannya basah kayak gini? Kayak abis mandi. Abis gua buat empang. Pakai nanya lagi. Emang ini ngapa? Apa emang? Ngapa? Tuh, Pak Sri Kitty tuh. Itu sendal bagaimananya bisa nyangsang di situ? Bagaimana ceritanya coba? Dok. Jadi gini Pak Sri Kitty, si Sobri kan mau ngejahilin si Haikal. Sampai sendalnya dilempar ke atas pohon, nyangkut deh di atas pohon. Jadi begitu? Iya. Nih Pak Sri Kitty cobain. Bocah ada aja. Hati-hati Pak Sri Kitty, nanti ada rantingnya rapuh kena Pak Sri Kitty. Tenang aja, jangan kata begatangnya, pohonnya gua tangkepin. Pak Sri Kitty, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Jadi enggak boleh sombong. Betul tidak, Kak? Betul. Pakai ngomong mulu lagi, tahun lagi diakalin. Terus. Aku gigitin nanti nyaho. Baru gua kelingan. Pasti gigitin. Bangun, Pak. Pasri Kitty. Aduh, gimana nih, Dot? Kita cari pertolongan. Ayo, Dot. Tolong. Pasri Kitty pingsan. Terus kita besok jual apa? Nah. Waktu itu aku pernah bikin prakarya dari botol bekas. Kalau kita beli botol bekas kan murah. Nanti kalau kita bikin prakarya itu, pasti botol itu kalau kita jual pasti bakal mahal deh. Terus kita cari botol air mineralnya di mana? Di warung juga banyak. Atau gimana kalau kita minta ke Ustadz Ridwan aja? Ustadz Ridwan kan baik. Benar juga. Yaudah, yuk. Ayo. Assalamualaikum. Wah, sepi nih. Gak ada orang. Mumpung gak ada orang. Walau. Tapi apa? Ini itu. Airnya gimana? Masih ya, banyak. Udah ambil aja mumpung gak ada orang. Nanti kita buang aja airnya. Mubazir tahu. Ayo cepetan, astagfirullahaladzim. Banyak
Ngapain itu? Enggak apa-apa, Ustaz. Eh, itu apa di belakang tangan kalian, ha? Enggak, Ustaz. Enggak ada, Ustaz. Duh, gatel. Coba dimulai dari Sobri. Angkat tangan kamu. Lama banget sih. Cepetan dong. Bentar, Ustaz. Bentar. Gatel. Hah? Gatel? Satu lagi, satu lagi. Cepet angkat tangannya. Gak ada kan tuh. Ulala. Nah, coba sekarang Indra, angkat tangan kamu coba. Ini kayaknya ada yang aneh, Ustaz nih. Iya, Ustaz. Ancam, Ustaz. Kita boleh ya? Aduh, jatuh sama Ustaz. Berarti kita boleh pergi, Ustaz. Tunggu. Sobri udah, Indra udah. Sekarang giliran kamu, Lukman. Coba angkat kedua tangan kamu. Gak usah. Kita pergi aja dulu aja. Ini Ustaznya siapa? Saya apa kamu, Indra? Angkat tangan nih, bukan kaki. Kaki aja, Pak Ustaz. Kan disuruhnya tangan, bukan kaki. Gak bisa bedain apa tangan mana kaki. Ya, 3, 2, 1. Astagfirullah. Ulala. Astagfirullahaladzim. Loh, Pak Ustaz. Aku udah angkat tangan, kok astagfirullahaladzim? Ada apa itu? Botol-botol buat apaan? Sobri, Indra, Lukman, Kabur! Ya Allah, mereka berarti mengambil botol air mineral tanpa izin. Tapi buat apa ya botol-botol itu ya? Kalian tuh yang jalannya ngeliat-liat. Makan aku udah bilang. Stop! Beli celana ke Pangandaran. Akhirnya kena juga kalian. Haikal, Dodot, Ustadz Musa yang mulia dan santun mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah membantu Ustadz untuk menahan ketiga trio Bemo ini. Ya? Trio Bemo! Kalian ini, tahu nggak? Ustadz ini capek banget ngejar-ngejar kalian. Kalian tuh hobi banget lari ya? Iya, hobi ya? Iya. Kalau gitu, gimana kalau kalian ikutan lomba lari maraton aja? Pasti deh. Menangis. Seduh-seduh. Terbahak-bahak. Terengah-engah. Ustadz, tadi pas Rikiti... Kena ranting pohon. Ranting pohon. Pingsan. Ulala.